Alhamdulillah kita sama-sama bahu amanyitun. Sama-sama berjalan di atas bumi itu bangga yang berjalan di atas bumi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri gila gue cari foto gendeng ya sama ibu. Ayo lo gue disini. Buat lo apa-apa ya? Iya. Lo tak kemarin yang mau ngerti mas gendeng. Oh gila. Kita terus ayo selesai hadis yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh masyarakat. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somad yahdili rasyad bi khairi khalqika syafil umam ya rabbana salli alaihi salim wal ali wadik nabi bakhil wahda dikulin halim da'iman wa sya'ah. Mugi-mugi Allah kali penyelan setuyo ingkang wonten beriki majelis dipun kirmakan dengan Allah subhanallahu wa ta'ala wa ta'ala segera tauhidnya Allah. Amin. Ingkang wonten makau mereka nikah kuburan ya nikah kuburan tak sana sih gue. Tinggal gue lepas kuburan. Nah saat malam Jumat sampai nol sih. Oh. Bagi-bagi setuju niki ahli-ahli jannah. Amin. Selalu niki dalam raya Khairul Basyawal. Bagi-bagi asal syafaat saking Basyawal. Amin. Tuh, ya. Ji. Sampai yang bang mau, lupa yang mau maksudnya. Sampai yang itu tunjuk perusahaannya. Iya. Kau nak bantu silap, bantu nua eca ya? Nek bantu silap. Tidak eca. Tidak eca. Iya. Iya saya silap. Aib silap barang ya. Kau dan sangat bu, kau dan ge. Kalau kau mutan, dewi saya dina adi under mangkal, boleh tangger. Ojo nyawang sopo sing nyampe no, neng rumok no, opo sing disampek. Bener tak? Sama siapa bareng? Oh iya, kita terus. Maksud ini, gua ojo dulu sing dulang dulang sing dulang. Bener. Ojo nombok sopo sing dulang dulang sing dulang. Sopo sing di dulang. Lo dulang sing di dulang. Lo dulang sopo sing di dulang. Lo dulang di ojo nombok sing dulang dulang sing dulang berarti apa itu yang dulang kalau Gus kayak apa itu kan dulangnya itu Gus ini mendelok setengah mendelok oh mendelok ya kita ini mengawasi oh oke Gus ngapunten sangat karyanya panjenengan sangat fenomenal berkenaan dengan iki sakjane urusannya roh kula natos maos kitab Ibnu Taimiyah sing ngupas perkara roh. Nek mbah bayi dewi ahli kuburi dewi ini tiba ikutan mati niku namung sari boten sari tidak ada kalimat yang menamakan atau kalimat dalam Al-Quran itu bahwasanya hidup itu mati gak ada ulun nafsu dari kotul mau jadi gak ikut ngincipi oncatnya roh oleh roh kita bertanya semuanya menduri. Halo. Tepuk tangan yang meriah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Pun. Pun yang ngomong ini iki. Pun iki bener sing diucap soal. Gitu. Sing menginspirasi panjenengan damel si Irsyad malam Jumat hadir. Lah, ini kadang-kadang banyak kontroversial, jujur aja. Orang Malaysia mengatakan bahwasanya yang ada mayat yang kembali lagi ke rumah itu ada di Indonesia saja katanya seperti itu. Dia telepon kepada saya. Kalau kamu nggak percaya mati saja dulu. Nanti saya yang baca usul. Benar. Si nggak percaya, yeah. Rasa dong mati yo. Disitulah ngotot. Akhirnya Gus dia nggak belum mati. Lu betul belum mati. Betul belum mati. Jadi saya jawab ini adalah bimbingan moral bahwasanya. Di dalam makom atau kuburan kalau setelah kita ini oncat roh karena ayu roga itu itu koyok gini wong kang kerem jaluk tolong tolong wong kerem jaluk sing jaluk tolong tolong itu lawang sing
jalo sing wong kerem iku mestine iku mang kira-kira diparingi mas terliar ambek dite ibran gak butuh silih sing butuh bangga iki sing iki nggih niku lak mung surat al-fatihah iku mawon wis gak butuh sampe niki nek wis nanggone makome pesarean iku wis gak butuh gawa semangka gak butuh gawa gedang nggih mung surat yasin mawon ambek al-fatihah kaya Abdul disi lho ngoten lho jenengane terinspirasi dari situ dibingal bahwasanya sing ditinggal lo iki sing merasa ilmu ini sing manfaat merasa sendiri surah al-fatihah iki lo kok yang ngirim lo juga ngomongin para anak kubur ngerti gak? Siap akhirnya muncul si Demko ini itu kan si Kus disengal ke bareng-bareng dari kiri-kiri itu Kus itu bakal kiri Kus ya sudah aku ini biasa ini helper ini weh temen bro dian dian di balik tintin tu, tintin tu gue, menangis sampai, kok, ya Allah, tambah kita umurnya 11, 11 gue, oh sampai berarti sedikit topo, ya Allah, akhirnya siapa, malam Jumat sih, selawat kan sarang-sarang dia tu gue, selawat kan gue, kalau ngomong ke petuk dulu lanang, ini kau kalau ke selawat di petuk ni terkiri, ini kalau petuk aku batin aku yakin bakal dibentuk negara Allah lah tibanya kebentuknya di sini. Guys, alhamdulillah. Ayo guys, sekali bentang dulu kan gede nih guys. Tinggal sulat di sini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Guys, nadanya semini guys. Guys, jenengan. Allahumma salli وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه ربي تجلى بأسماء الحسنى كلها Oh.
dong mangan tinggalanku, lamun aku bisa balik alam dunia, bakal takkan dapingan sorang milik alam barja. Sing iso nyelamet niku sapa ngapunten dulur ya dongane anak turune
makanya beliau Mbah Asna membuktikan betapa cinta kasihnya kepada beliau, anak turunnya Duryahe betapa cinta kepada beliau. Semua podo sepakat, ayo nganano haul nyenengno ngalah barokai sampean kabeh. Lho iki lho sesuatu yang menjadi amaliyah Nahdlatul Ulama yang terus dikembangne, dipertahankan dan dilestarikan. Halo. 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 Sampean ngapunten sanget, tradisi malam Jumat kene iki si ana ziarah kubur ta? Alah-alah nini paling wis ta ono. Nggih, napa mboten? Ayo ziarah makam leluhur sampean. Aja ziarah Wali Songo tok. Patokane Wali Songo apal, patokane Pak Boe lali. Seton le biyen iku patokane bapak nduk kene iku. Mbahku patokane nduk kene iku. Nggih, napa mboten? Patokane wong tuane dhewe lali, patokane Wali Songo apal. Ironis napa mboten? Ironis napa mboten? Makanya ayo tradisi ziarah kubur yang sudah pernah ditanamkan sama leluhur kita, ayo ndo, itu membuktikan sampe cek sayang karo ahli kubure. Wong tuane sampean wis mati, bae sampean doyo jangka wareng udeg-udeg gantung siwur, semua mengharapkan doa. Ojo kok ziarah Wali Songo ramelo ziarah Wali Songo nyodot gak gablek duit BPKB sertifikat gak dekno duit anaan dibelani lagi gak pelangi anak koclok iki. Halo gak napa betul kurs napa betul silahkan sopo seseng larap Wali Songo punya jasa tukule Islam dan tanah Jawa, betul jasa beliau, tapi kecintaanmu kepada Wali Songo jangan mengalahkan kecintaanmu kepada orang tua. Barokah Gus, barokah dengkul wablek itu. Halo, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing butuh donga, sing butuh bangkui leluhurmu, sing dingap-dingap nang kuburan ka leluhurmu. Wali wis ora butuh dongamu, wali wis dijamin swarga kok. Ayo. Napa menengkap? Hei. Wah, diapuk aja ndomblonge kowe, Bro. Jangan sih gini enggak. Nah bener, nah aku menyedek lagi aku. Bencana bengke tau. Enggak, ini mau bener. Yang diharap jangan menoleh buri. Kamu nanti pengenan. Halo. Halo. Sing butuh domo kaya ahli kuburmu, sing butuh ban kaya ahli kuburmu dok. Mbok ya wae dhewe ayo tongger. Ojo mbokmu seneng ziarah Wali Songo, Wali Limo, Wali Gresik. Silakan menghormati monggo. Jasa beliau besar memang semua orang tahu, tapi bukan kecintaanmu kepada Wali Songo mengalahkan kecintaanmu kepada orang tuane sampean. Mulane senajan wajan Quran mok sakalimat, senajan tawujude mok sakalimat Fatihah, mulane dulur-dulurku kabeh tukang main mendem motor dadu togel ngolor kabel karaoke rek nek malam Jumat lereno sama sing gue no. Oh kira iku dhewe to ha gak apa-apa lho ayo rek hormatono lho lho sepakat nggih sepakat nggih. Ziarah kubur wong tuane saben malam Jumat kae. Nek biyen babae dhewe niku daerah kaum pondok utawa wis wong Jawa biasane malam Jumat ana sing gawa arit, ana sing gawa sapulak ngono sih. Ora kok gak tau diziarahi sukete nduk kuburan ngene mboke sampe semene-mene. Nggih, napa mboten? Lha iki ya apa belani ziarah Wali Songo, Wali Limo, Wali Gresik dubengi. Wali tanpa gelar wujude wong tuwa, nyapa kok gak tau mbok sambangi. Saya butuh donga kae Pak Mumbok, Mumbahmu buyut mundok. Nggih napa mboten? Wali maksum swarga dijamin bare Allah. Kula ndongakne Gus lha kowe kok ndongakne wali kok ngilo gitoke dhewe ta yuyu. Lha wong awake dhewe ngreget kok ngene ndongakne wali apa ya tekan gol. Nggih napa mboten? Sing butuh donga kae wong tuamu. Ahli kubure dhewe sing wis mari ya nggih. Diajeng kemoroga apa sampean ini bingung nyawang raiku tentu besok kak ya bro ya los iki ya sampai jam piro kak
Subuh. Wis tenang, ngajine sak dobole iki nggo ya. Wis nggo nek dobol aku leren dobro ya. Aku durung dobol kon mulih tak jotos sik kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tunjukno birrul walidain mundhak wong tuane sampean. Sampean ki lahir teko wong tuamu, 9 bulan 10 dina ngalor ngidul ndok dibopong kowe digawa sampean ki apa bener. Lahir toh nyowo begitu ditinggal orang tuanya mati, anak podo gaplei, dongano gak gelem, ngadane tukang tahlil. Dan mangsane tukang tahlil iso nglargane ngono kan. Halo. Itu kan hanya upaya sedekahan. Lah ngono sih. Sampeyan dadi anak bener, pengen dongane wong tuane, enek rezeki, nekakno tukang tahlil, sedekah, mbok menuh fadilah manfaate. Neng ahli kubur kena babi ban, gini apa betul? Leres apa betul? Neng sampai nekane tukang tahlil, kon melo tahlil, ojo do pawon. Gus, saya kira rata-rata ngono, Gus. Wes penerima tamu anak-anak salaman salaman, biar ditinggal do pawon. Lagi anak kau celak gigi, saya cinta nih gitu, ngono anak putune, gini apa betul? Ilmu anak, lagi lho bro, halo bro, ilmu amal anak, anak sing soleh, sing gelem dongak no, yang bukan mengandalkan orang lain. Halo, understand? Yes, ini. Halo bro, halo, hai, saya doa tak ronos dulu ya bro. Kayak dulur lanang kudu disambangi. Halo mbak, ya apa? Wah sih ya, sampai bebal gitu ya. Insya Allah, aku nengkau udah janji kita ya kang ya. Kita ya, neng neng mencedek ya sekali tempo awakmu tak sambangi. Ben aku gak dianggap pilih kasih, ini itu ya. Ngono ya kang ya. Ojo dadek ini kuciwani hatimu, ini aku pengen nyedek rono kai ya kang ya. Halo, hei halo. Suaraku tapi kena di rumah ini kok, kok bangga dia. Sing tutu ngokai wong tuamu gitu apa betul tutu wali mulak nayo sing podo sregep siaroh kubur sing podo sregep dongak no sampe dongo podo karung sampe ngelungi bande sampean dia butuh pertolongan anak duriae dewe tapi malah anak-anak podo gaplei ya Allah lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili iki lho bayangno si Eregos iki nek ora mbok kirimi nduk nangis brebes mili wis dirawangi mulih dadi nek mbahmu mulih malam jumah ke nyawang dito anakku sing sing bener karo aku rek sing sing gelem ndongakno aku ndire lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili balik nang kuburan mangku tangan gitu apa betul mangku tangan tetangisan kok ya bayang noto bro hei kamu jangan mendelik saja ayo syukur weh tukang soteng koplak salah ya aku nang timur ini mbak benera rono mbak benera mendelik ini jenuit ini jadi aku ngeber, koblak-koblak jadi itu kan syuting ya jombong ada panggol, ngubel enak ya kan ngubel beneran gak itu yang tinggi loh mas hei kan apa